Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama Kak Oya Fabulous. So, hari ni lagi beberapa jam lagi kita akan masuk tahun 2022 kan. So, Kak Oya dah buat ucapan daripada malam tadi. Hari ni Kak Oya nak buat wish untuk tahun 2022. So, nak New Year kan, a few hours kejap lagi. So, ini ucapan daripada diri Kak Oya sendiri. Kita tinggal lagi beberapa jam kita nak masuk tahun 2022. Hari ini tanggal 31 Disember 2021, penutup tirai bagi semua kisah suka duka, banyak kenangan pahit manis Kak Oya lalui sepanjang tahun ini. Semua kenangan itu Kak Oya akan jadikan ia sejarah, untuk Kak Oya jadikan ia sebagai satu iktibar setiap daripada peristiwa suka duka dan setiap insan yang silih berganti dalam kehidupan Kak Oya. Kak Oya mengucapkan syukur Alhamdulillah. Ini kerana setiap daripada mereka mengajar Kak Oya erti sebuah kehidupan, supaya Kak Oya sentiasa bersyukur dan menghargai diri Kak Oya sendiri dan juga menghargai orang lain dan orang-orang yang Kak Oya sayang. Kak Oya hargai, appreciate it so damn much. Terima kasih kepada anda-anda yang yang Kak Oya tak sebut, you know who you are. Terima kasih, selamat tinggal dan bye-bye 2021. Assalamualaikum dan hello tahun 2022. Semoga hari-hari dan tahun baru tahun ni menjadikan Kak Oya menjadi seorang insan yang lebih baik daripada tahun-tahun lepas. Dan Kak Oya doakan semoga dipermudahkan segala perjalanan hidup Kak Oya dan pada semua insan yang Kak Oya kenal. Semoga dilapangkan rezeki, selalu sihat-sihat dan nikmati kehidupan Kak Oya bersama yang orang Kak Oya sayangi, dan Kak Oya dikelilingi dengan aura-aura yang positif dan ia akan merubahkan kita ke arah kebaikan kalau kita bergaul dengan orang-orang yang positif. Berbaktilah dengan penuh keikhlasan. Nescaya ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu datang dari pelbagai bentuk, dan kita terima dengan hati yang terbuka, insya-Allah. So itu sahaja ucapan daripada Kak Oya. Ingat tagline Kak Oya, kerana dirimu begitu berharga. Bye semua. Assalamualaikum.